Hello. Hello. Mula. Hello, Boyra. Tata. Assalamualaikum guys, kembali bersama saya Profesor Boyra dan saya bersama dengan Culo dan Curi. Okay guys, so apa kita nak buat hari ini, saudara? Tak tahu. Okay guys, so apa yang Boyra buat hari ini ialah hari ini hari yang paling menyedihkan. Kenapa? Sedih. Disebabkan kita sedih. Aku tak boleh nak sebut ni pun rasa berat. Ada benda kena lepaskan ke, kena pergi ke? Betul. So, hari ni kita nak hantar bos kita sendiri pulang ke kampung halaman. Aku tak boleh kalau lalipat tak ada. Aku nak kijau. Aku boleh kijau. Kita orang tak ada cuti, be. Tolong kita orang nak kijau, be. So, kita akan hantar ibu, akak Bella dan juga Alif Irfan balik ke Kelantan. Kelate. Sedih aja. Sedih lah. Jangan tinggal dan ibu. Ibuku. Ibu. Nak pergi mana? Nak pergi mana, Bu? Mencari ketenangan. Bu, janganlah macam ni, Bu. Ketenangan? Kita orang tak boleh tahu kalau tak ada Abang Ali. Tahu lu, janganlah tinggal. Kita orang nak kerja tahu. Betul. Kak Bella. Akan nak pergi mana benar-benar? Kita nak kerja. Macam ni lah lakonan dia orang. Taklah. Ha, dia orang lakon. Mana ada? Astaghfirullahalazim. Apa yang korang tengok kat konten tu hanya lakonan semata-mata. Mana ada? Korang jangan cepat percaya tau. Lagi boy ni, nipu. Kita orang tak pandai berlakon. Yeah. Lagi Riz ni, nipu. Oh. Along, jangan memfitnah kita orang macam tu. Along, ambillah. Ambillah pisau, bunuhlah kita orang. Kokmu. Okey, so Bu, sebenarnya. Sebenarnya ibu nak ke mana? Ibu nak pergi Kelantan. Buat apa? Nak pergi cari wudu. Bukan cari wudu. Cari sain-sain. Apa sain-sain? Oh. Nak cari nak pergi rumah Umi. Eh, kenapa tu barang boy masukkanlah? Boy kenalah masukkan sebab boy tak bolehlah tengok beg-beg macam ni. Boy kan seorang yang rajin. Macam kalau nampak boy ni jenis rajin memang betul. Okay. Ambil kunci kereta mentah. Bos sebenarnya acak-acak aje. Okey guys. Sebenarnya kita orang tak boleh lah nak tengok macam ni. Berapa hari akak pergi ke Kelantan? No. 3 hari. Oh. Bukan 3 hari. Sedangkan 1 jam pun boy tak boleh kehilangan bos, apalagi 3 hari. Oh. Naik gaji, tolonglah naik gaji, tolonglah. Okay guys, so sekarang guys, so sekarang kita naikkan barang ni seng-seng. Okay guys, so sekarang kita just tunggu Alifan keluar dan kita bantu angkat barang dia. Let's go. Bos, gimana? Be, aku tak boleh tiga, mau cuti 2 hari, aku tak ada konten, tak boleh. Tak boy, mau lagi suka. Be, jangan kita gitu dulu. Betul. Tengok, aku nak... Tak payah layan. Ada banyak drama, banyak drama. Kita orang rindu bos-bos kami. Sekejap. Saya nak ambil barang. Aku tak boleh lah, tak ada Alif. Aku sama. Rindu dengan dia. Be, janganlah pergi lama-lama. Dia fake. Dia fake sebenarnya. Tegamak. Lepas sekejap lagi. Lepas ada dia hantar tu. Tak ada. Saya aku jujur tak ni. Itu lupa jujur tak ni. Fitnah, janganlah fitnah kita orang macam tu. Kita orang bukan lah. Bibi, nak ke mana? Biar kita orang lah angkat. Waalaikumsalam, Bibi janganlah angkat berat-berat. Biarlah kami. Okay, so Alif, dia kata dia akan pergi 3 hari. So McLaren, dia kata boy tolong jagakan. Boy. Boy tak boleh. Takkanlah nak biarkan akak angkat barang, Bibi, Abang Alif ataupun ibu angkat barang ni, tak elok. Kita orang muda, kita orang yang buat kerja ni. Tak. Kita sebagai raja kepada leader kita, kita kena ikutlah benda tu. Betul. Saya sangat rindukan Alifan nanti. Betul. Alifan seorang yang baik hati. Ini pun kita orang hantar, dia bagi duit lagi. Dia kata ambil duit ni. Ambil. Satu lagi, boy bersyukur sebab dia suruh boy jagakan McLaren dia bagi kunci lah. Dia kata hidupkan kereta tu setiap pagi. Hidupkan kereta McLaren setiap pagi. Bawalah ke mana-mana. Okay guys. So sekarang kita tunggu barang yang lain. A few moments later.
Okay guys, so sekarang kita orang dah pun angkat barang. Boy dah angkatkan semua naik kereta tadi. So sekarang apalah Long ni, tak elok lah cakap macam tu. So sekarang kita dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat menghantar mereka. Terima kasih, let's go. Alhamdulillah guys, sekarang kita dah pun tiba tambah sendiri macam ni. Sebab dorang dah balik, so boy pun tak tahu tak. Tapi boy diamanahkan jaga kereta ni. Letak kunci kat bibi. Kuat tengoklah kalau boy rajin. Okay, so sekarang kita nak drop off dorang and kita angkatkan barang, hantar dorang. So semoga kalian cepat selamat sampai lah. Okay. Thank you, bye-bye. Terima kasih Alifan. Tak ada apalah ni dari nilai persahabatan kita. Okay, so kita parking kejap eh. Bye-bye. Alifan, I'm gonna miss you Alifan. I'm gonna miss you, bye-bye. Cepat balik tau. Okay guys, so jom let's kita go, buka barang kejap. Thank you, Lord. Okay, where? Kak. Thank you, tau semua korang. Hello. Bu, hati-hati anda akak, kepada akak terutama akak hati-hati. Hati-hati tau. Hati-hati. Bye-bye. A few minutes later. Sekejap lagi. Lepas ada dia hantar tu. Ada. Ada lagi slow. Ada lagi slow. Okay guys, so bye. Let's go. No. So, ini kereta kita 2 hari. 3 hari. Let's go. Kita naik Alphard boh sekarang. Diorang dah balik, kita dah boleh enjoy. Okay. Okay, kepada Alifan, Kak Bella dan juga ibu, semoga korang sama sampailah. By the way, kita orang happy sangat-sangat. Saat ni kita rasa sedih lah sebab boh tinggal kita. Tak tahu tiba-tiba rasa tiba-tiba happy. Dia macam happy je. Kita boleh enjoy naik Alfa. Yeah. Nanti kita bawa bibi sekali eh. Kita bawa bibi jalan-jalan. Kak Bella kata letak kunci dekat rumah balik. Dia tahu. Dia ingat boy akan buat ke boy. Dia tak tahu bibi pun ikut sekali nanti. Dia tak tahu bibi pun sebab sekali. Yeah. Tak tahu ada bibi buat story dekat KLCC ni guys. Ini apa ni? Okay guys, so sekarang alhamdulillah kita dah selesai hantar Kak Bella, Ali dan ibu. So semoga dorang sampai lah. So tapi sekarang kita boleh dah enjoy. Okay guys, so itu sajalah konten kita mengantar Alif. Boleh. Bos Lif pulang ke Kelantan. So mungkin AI ada video gak. Cuma satu atau dua video saja. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Sampai jumpa pada next episode. Bye bye. Enjoy dulu. Let's go. Enjoy. Enjoy. Bye bye.